Pejabat Bupati Barito Utara Muhlis mengatakan pemandangan umum praksi-praksi DPRD Barito Utara yang disampaikan pada prinsipnya praksi-praksi DPRD menerima Raperda tentang penerimaan Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2024 yang diajukan oleh pemerintah Kabupaten Barito Utara meskipun dengan beberapa catatan, masukan dan saran sebagai materi persidangan untuk dibahas bersama dalam rapat gabungan Komisi DPRD Barito Utara. Pejabat Bupati Barito Utara Muhlis menanggapi pemandangan umum dari praksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB pada rancangan perubahan APBD tahun 2024. Belanja pelayanan dasar pendidikan sebesar Rp679.283.518.511 atau 21,39% dari total belanja daerah, memenuhi belanja wajib fungsi pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang minimal 20%. Untuk belanja pelayanan dasar kesehatan sebesar Rp369.654.502.162 atau 15% untuk belanja perekonomian melalui belanja wajib perlindungan sosial sebesar Rp39.911.826.540 atau 1,26% dari total belanja daerah. Untuk organisasi yang ada di Kabupaten Barito Utara yang mendapat penganggaran perubahan APBD tahun 2024 yaitu Karang Taruna di 9 kecamatan sebesar Rp3.445.000.000, PWI Barito Utara sebesar Rp500.000.000, Organisasi Kepemudaan sebesar Rp900.000.000, KORMI Barito Utara sebesar Rp300.000.000, KONI Barito Utara sebesar Rp9.050.000.000. Selanjutnya menanggapi pemandangan umum praksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Pemkab Barito Utara mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan yang baik. Pemkab Barito Utara berupaya menitikberatkan rancangan perubahan APBD tahun 2024 pada belanja yang menjadi kebutuhan dan semata berdasarkan pada target capaian yang jelas dengan keterpaduan, konsistensi, dan kesinambungan dalam perencanaan anggaran pelaksanaan dan pengawasan. Saprudianto, Batara TV mengabarkan.